Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya channel Lenka Komo. Kebetulan hari ini adalah hari Selasa dan ini waktunya saya untuk memberikan informasi terkait tentang channel memancing. Jadi jangan lupa teman-teman atau sahabat-sahabat semua subscribe, share, dan komen jika memang ada yang ingin ditanyakan ataupun jika memang informasi yang saya berikan ini sangat bermanfaat buat Anda. Thank you. Oke, kembali lagi bersama saya channel Lenka Komo. Kali ini topik ataupun pembahasan kita kali ini yaitu terkait unboxing fishing reel catfish Soju 4000. Jadi saya akan sedikit mengupas tentang fishing reel catfish Soju 4000. Jadi buat teman-teman yang mau beli reel, yang sedang punya angan-angan ingin mempunyai reel murah, kuat dan tahan lama tergantung perawatan, jadi bisa menggunakan Soju 4000. Ini dia. Ini adalah Soju 4000 catfish. Di sini saya akan membacakan catfish Soju 4000 fishing reel. Jadi Soju fishing reel 4000 ini dia mempunyai dua keunggulan. Jadi keunggulannya itu di sini tertulis ya. Ini berdasarkan dengan yang ada di tulisan. Ini Soju 4000 ini menggunakan 10 plus 1 ball bearing. Nah, jadi agak ringan pada saat kita memutar nantinya, pada saat ngeroll ataupun handle kita ini jadi agak mempermudah. Jadi itu yang pertama. Yang pertama itu adalah 10 plus 1 ball bearing. Terus yang kedua, dia menggunakan power line roller. Nah, jadi ini ada di sini. Ini adalah power line roller. Nah, jadi dia kayak bearingnya di pada saat di line-nya itu line supaya terlurus dengan baik, dengan maksimal, dia itu menggunakan roller. Nah, jadi kita langsung buka aja ya ini. Oke, sebelum kita buka, di sini ada line kapasitasnya. Jadi kapasitas untuk senar yang kita gunakan. Jadi yang model 4000 ini durationnya adalah 5.1:1. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau untuk diameter ataupun panjang senar tersebut tergantung daripada mili yang kita gunakan. Misalnya yang saya gunakan adalah 0,30 mili, maka panjangnya itu sekitar 185 meter. Nah, itu speknya. Jadi kalau misalnya kita mau naikkan lagi milimeternya, senar pada saat yang kita gunakan di reel Soju 4000 ini 0,35, yang tadinya 30 sekarang 0,35, maka panjangnya itu sekitar 155 meter saja. Nah, kalau yang 30 tadi 185, yang 0,35 tadi 155, bagaimana dengan yang 0,45? Nah, agak lebih besar. Jadi 0,45 itu panjangnya sekitar 110. Jadi cukuplah untuk kita menggunakan di pinggiran-pinggiran yang kedalaman sekitar 30 meter, 20 meter, ini sanggup masih menggunakan reel ini. Jadi kita buka ya. Unboxing. Ini dia. Dia warnanya orange untuk di reelnya ini, warnanya orange. Selebihnya dia dilapisi dengan warna brown atau coklat, agak kehitam-hitaman. Nah, di sini akan saya bacakan catfish Soju 4000 gear ratio-nya 5.1:1. Terus sama yang tadi saya bacakan milimeter senar yang biasa kita gunakan, misalnya 0,30 itu 185, terus 0,35 itu 155, terus yang 0,45 itu 110. Nah, di sini sudah tertera bahwasanya ini menggunakan 10 plus 1 ball bearing. Nah, bisa teman-teman ya lihat 10 plus 1 ball bearing. Akan tetapi Soju 4000 ini belum menggunakan
handle yang power handle. Nah, jadi dia belum menggunakan handle-nya, ini belum power handle ya. Nah, yang tadi saya masuk land color itu, rain roller itu ini. Nah, rain rollernya dia enak berputarnya. Jadi pada saat kita ngelur atau pada saat ikat menarik itu senar kita tidak akan terkikis. Tapi biasanya ini juga tahan awet dan tahan lama. Jadi kalau bisa kita dengar. Nah, jadi agak enak dia. Kita coba pasang dulu. Kita pasang handle-nya. Handle-nya juga lumayan bagus ini. Beda dengan yang seperti biasanya itu yang masih pakai jepitan, tak kita patahkan itu. Nah, itu beda dia. Kita coba dulu masukkan. Kita pasang. Jadi sampai saat ini reel yang saya punya ini sekitar ada 5-7, dan itu yang saya biasa gunakan di pinggiran. Kalau misalnya biasanya kan kalau kita yang suka di pinggiran ini yang harga 300-an ya lumayan cukup banyak lah kita punya. Nah, biasanya saya ganti-ganti reel terus tergantung saya moodnya mau pakai yang mana. Nah, jadi kalau yang ini agak murah. Ini kalau untuk wilayah Kalimantan Timur khususnya Kota Sangatta itu sekitar 300-an. Jadi sekitar 250 ke atas sampai 300-an. Jadi recommended lah buat teman-teman yang ibaratnya suka mancing di pinggiran, tidak terlalu dalam, kedalaman 30, coba gunakan reel Catfish Soju 4000 fishing reel. Oke. Cukup sekian dari saya. Jika ada yang salah dalam pengucapan mohon dimaafkan karena memang saya baru juga belajar untuk menjadi YouTubers. Akan tetapi niatan hati saya tidak lain hanya sekedar ingin berbagi atau memberikan informasi kepada sahabat-sahabat semua terkait masalah reel ataupun terkait masalah vlog mancing. Jangan lupa subscribe. Thank you.